Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial ya, cara meratakan keongan ini yang sudah rusak ini ya, biar dia menjadi seperti baru lagi ya. Ini sudah rusak ini. Tuh, ya. Sudah rusak. Dan nanti saya membuatnya kembali seperti baru ya. Langsung saja simak videonya, oke? Nah, ini sobat. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Ini ya. Ini saya menggunakan alat ini, pin bobot ini, dan saya pasang di sini. Nah, ini adalah alat malnya yang sudah saya buat ya. Ini tinggal pasang di ini. Seperti ini kawan. Kita pasang seperti kita masang pada pompa air ya, supaya dia lebih presisi. Kita sisir sisir ini. Nah, sekarang kita sisir ya, kita kencangkan maksudnya. Kalau bahasa di sini kita sisir, kita sisir seperti ini. Nah sobat, sudah saya sisirti tadi ya, sudah disisirti atau sudah dikencangkan. Sekarang proses pengelongan ya, ini dilongi sedikit. Bentar. Proses pengelongan dilongi sedikit ya. Ya, seperti ini. Kurang-kurang. Nah, sekarang kita longi ya. Nah, seperti itu. Kita longi sedikit demi sedikit ya. Nah, hasilnya sudah lumayan rata, tapi kurang dikit ya. Ini masih ada geretannya ini. Ini yang sudah long ya. Nah, sekarang kita long lagi. Ya, dilihat sama. Wih, hasilnya mantap. Keongan kembali seperti baru lagi. Gila kawan. Ya. Nah, sekarang kita coba pakai impeller ini ya.
sudah rata. Nah, bagian sininya kurang rata, saya bersihkan dulu ya. Bilang lagi yang bagian sini. Nah sobat, seperti ini jadinya ya. Jadi seperti baru lagi. Nah, cukup dengan cara dielongi ya tadi. Bahasa saya dielongi, kalau bahasa Indonesianya mungkin dikurangi sedikit gitu ya. Jadi dia menjadi seperti baru lagi ya. Oh sobat, bagus kan keongan bekas menjadi baru lagi dengan cara ini. Nah sekian dulu ya video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like video saya dan bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Oke, nah sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Salam Andri Teknik.